Ada macam-macam jenis pembunuh misteri ni. Ada yang disebabkan memenuhi nafsu serakah diorang sendiri. Ada juga disebabkan duit dan macam-macam lagi lah. Tetapi pada Abang Boy lah kan, pembunuh misteri yang paling menakutkan adalah yang jenis dengar suara-suara ni. Ini betul-betul bahaya, geng. Pembunuh jenis ni tak perlukan apa sebab pun nak bunuh orang. Dia boleh membunuh tanpa ada provokasi pun. Korang cuba bayangkan ya. Korang tengah lepak dekat mamak one day, tiba-tiba je out of nowhere seseorang datang daripada belakang terus tikam korang. Hei, mati bodoh je guys. Kes hari ni menceritakan tentang pembunuh berseri yang jenis macam tu lah. Dia tak kira geng, lelaki, perempuan, budak, even baby pun dia balun. Kalau korang dengar sebab apa dia membunuh, mesti korang mind blown. So murid-murid, duduk di tempat masing-masing, tenang, chill. Kita roll the intro. Assalamualaikum, nama aku Abang Boy dan welcome to channel Abang Boy TV, di mana Abang Boy akan mengupas kes-kes true crime, kisah misteri, seram dan pelik yang terjadi di serata dunia. Dan kalau korang berminat dengan benda-benda dark macam ni, korang berada di channel yang paling sesuai untuk orang-orang aneh dan exotic macam Abang Boy ni. Di akhir video, kalau korang suka dengan konten ni, Abang Boy sangat-sangat appreciate kalau korang boleh belanja Abang Boy satu like, dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell notification button tentu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. Sebelum tu, Abang Boy nak ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada family orang aneh dan exotic, dan juga mereka yang selalu menyumbang dengan super thanks dekat channel ni. Kalau nama korang ada dekat skrin ni, serius, korang memang awesome guys. Okey, sebelum tu Abang Boy nak minta maaf siap-siap. Terus terang, Abang Boy ada masalah dalam sebutan, especially dalam kes ni. So, Abang Boy nak minta maaf kalau Abang Boy tersalah sebut nama orang ke ataupun nama tempat ke. Kejap lagi korang akan tahu kenapa. Okey dah, jom kita cover kes hari ni. Mesti korang biasa dengar pasal Mumbai. Dia dahulunya dikenali sebagai Bombay tau. Perkataan Bombay tu sendiri dia ambil daripada perkataan Portugis iaitu Bombaim, yang bermaksud teluk ataupun harbour. Nama ni telah ditukar pada tahun 1995 kepada Mumbai seperti yang dikenali hari ini. Mumbai ni adalah bandar yang betul-betul pesat membangun. Dia lebih kurang macam KL jugalah. 24 jam tak tidur, geng. Rata-rata yang duduk dekat sini adalah penduduk kampung yang mencari peluang pekerjaan. Tak kisahlah kerja construction ke, kerja kat pasar ke, apa sajalah. Dan disebabkan ini, bandar tu memang packed gila-gila kot. So untuk memberi gambaran dekat korang lah, KL mempunyai keluasan 243 km² dan mempunyai penduduk seramai 1.1 juta orang. So secara kasar, dalam 2,800 orang tinggal dalam 1 km². Mumbai pula mempunyai keluasan 600 km², guys. Lebih kurang 3 kali ganda daripada KL. Tetapi bilangan penduduk dia adalah 22 juta orang tau. So bermakna dalam 1 km² seramai 36,000 orang penduduk. Oi bapa, dah macam tin sardin dah weh. Tetapi pada tahun 1960-an, kota Mumbai ataupun Bombay dikejutkan dengan siri pembunuhan yang gila-gila kejam guys. Pembunuh ni tak kira siapa, lelaki, perempuan, even baby tengah menyusu pun dia balon je. Dia memang tak peduli. Semuanya bermula pada bulan Julai 1968. Balai yang berpusat di Bombay telah menerima satu panggilan kecemasan. Menurut pemanggil, satu mayat telah ditemui di daerah Poisa berhampiran dengan lembah Bora. Semasa pegawai polis sampai di tempat kejadian, diorang temui mayat seorang lelaki di luar sebuah pondok. Keadaan mayat tu memang barai gila lah. Muka memang pecah habis, geng. Kepala memang remuk kau-kau. Menurut saksi yang tinggal berhampiran, dia cakap dia tak nampak apa-apa pada malam tu. Dia hanya mendengar bunyi jeritan suaminya dipukul. Disebabkan takut, saksi mengatakan yang dia menyuruh di bawah katil dengan anaknya sampai ke pagi, geng. Korang kena tahu tau, ini kawasan setinggan. Bukan setakat lampu jalan je tak ada, lampu rumah pun tak ada, geng. So malam-malam memang tak nampak apa-apa kat luar. Disebabkan tak ada bukti dan saksi yang boleh memberikan kenyataan, kes ni hanya diregister dan tak ada penyiasatan dilakukan. Mungkin disebabkan lelaki tu pun daripada kasta rendah dan juga miskin. So polis pun buat acuh tak acuh je. Polis je buat spekulasi yang mangsa mati akibat pergaduhan.
Itu sahaja. Polis ambil mayat dan bawa dia ke hospital. Tak ada pun bedah siasat dibuat. Tetapi polis mendapat satu lagi panggilan tentang penemuan satu lagi mayat tak berapa jauh daripada situ. Hanya beberapa kilometer je. Mayat seorang lelaki warga emas ditemui di luar rumah. Keadaan mayat tu berada di atas katil di luar rumah tau. Untuk memberi sedikit konteks, dekat sana memang biasa untuk diorang tidur dekat luar rumah. Yelah, rumah pun setinggan. Dari mana nak datang elektrik, nak pasang kipas semua bagai. So kalau malam yang panas, dah menjadi kebiasaan diorang untuk tidur dekat luar. Mayat tu mengalami kecederaan teruk di muka dan kepala, seperti telah dipukul dengan batang besi dan objek tumpul. Walaupun kedua-dua kematian ni berlaku pada malam yang sama dan kedua-duanya berlaku berdekatan pula dengan each other, polis langsung tak dapat mengaitkan kedua-dua kejadian ni. Diorang masih anggap yang kedua-dua ni dilakukan oleh orang yang berbeza. Selepas daripada ni, keadaan kembali seperti biasa. Polis dah tak menerima apa-apa laporan yang pelik-pelik. Tetapi selepas betul-betul 7 hari, sekali lagi pembunuh gila ni buat hal. Kali ni lebih kejam guys. Kawasan ni bernama Malad, di utara kota Bombay, berhampiran dengan Western Express Highway. Di dalam sebuah pondok, suami isteri telah ditemui mati bersama-sama dengan mereka yang baru je berusia 2 bulan guys. Gila weh, 2 bulan tu. Keadaan mayat memang barai gila. Kepala mereka telah dipukul dengan batang besi dan terdapat kesan seperti dicucuk dengan batang besi tu. Keadaan tu usah ceritalah. Darah memang merata-rata kot. Tetapi kali ni polis dapat bahan bukti. Satu jaket telah ditemui berhampiran dengan mayat dan polis percaya ia adalah milik pembunuh. Sebabnya ialah guys, mangsa ni semua duduk dekat dalam setinggan tau. Nak makan pun miss kadang-kadang. Manalah mampu beli jaket lawa-lawa. Dan lagi satu benda yang polis jumpa adalah satu batang besi tajam yang dipercayai digunakan sebagai senjata pembunuh. So masa diorang tengah kumpul-kumpul bukti tu, salah seorang daripada pegawai polis perasan yang kecederaan pada mangsa dalam kes ni lebih kurang sama dengan 2 mangsa pembunuhan minggu lepas. Kesemua mangsa mengalami kecederaan teruk di kepala dan luka dirodok di kepala mangsa pun hampir sama. Pada masa ni lah diorang dapat mengaitkan kesemua kes ni dengan pembunuh yang sama. Kesemua bahan bukti telah dihantar ke makmal untuk diambil cap jari. Tetapi yang mengejutkan adalah tak ada langsung cap jari ditemui tau. Dekat senjata pembunuhan pun tak ada, dekat jaket pun tak ada. Pelik gila. Takkanlah tak ada kan? Yelah, kalau dekat senjata tu mungkinlah pembunuh ni pakai glove. Tetapi dekat jaket kulit pun tak ada langsung tau. Bila polis check balik, ada satu persamaan di antara kesemua pembunuhan ni. Setiap pembunuhan dilakukan pada malam hujan lebat dan kedua-dua bahan bukti tu pula ditemui di luar rumah. So ada kemungkinan hujan telah melupuskan cap jari pembunuh. Berita kematian family 3 beranak ni betul-betul menggemparkan bandar Bombay. Rakyat macam tak boleh terima. Kenapa baby yang baru berusia 2 bulan boleh jadi mangsa guys? Memang panik kejap bandar Bombay pada masa tu. So apa yang terjadi ni memberi tekanan kepada polis untuk menyiasat. Tapi nak siasat apa? Polis tak tahu nak pergi mana. Bukti setakat celah-celah gigi je. Macam mana nak cari pembunuh? Dalam polis dok sibuk-sibuk ke hulu ke hilir tu, satu lagi pembunuhan terjadi di Hanuman Nagar di kawasan Kandavali. Seorang cikgu wanita telah ditemui mati dalam keadaan yang sama. Tetapi kali ni berbeza sikit guys. Terdapat kesan seperti mangsa telah selepas kematian. Sama juga, tak ada apa-apa bukti yang boleh dipakai. Korang kena tahu tau, ini tahun 60-an. Even kalau ada bukti air mani daripada suspek pun, polis tak boleh nak buat apa-apa. Selepas daripada ni, boleh dikatakan dalam masa 2-3 hari je akan ada satu pembunuhan. Hei, petak kepala polis. So far yang diorang tahu, hanya ada 3 je persamaan di antara kesemua pembunuhan ni. Satu, kesemua pembunuhan ni terjadi di antara pukul 1 hingga pukul 3 pagi. Kedua, modus operandi pembunuhan adalah sama, hentak di kepala dengan objek yang panjang. Dan ketiga, kesemua mangsa tinggal di rumah setinggan. Semua orang takut gila masa ni. Korang imagine, bandar yang 24 jam tak pernah tidur sebelum tu, pukul 6 dah tutup kedai dah geng. Kalau ada yang kedai buka, tak ada orang pun yang datang. Semua duduk rumah pada masa ni. Tak kisahlah duduk kat paman ke, rumah besar ke, rumah setinggan ke, orang kaya ke, orang miskin, semua berjaga-jaga. Pada masa ni, jualan parang dan pisau memang melonjak gila lah. Pukul 8 malam, bandar Bombay dah jadi bandar mati. Ada beberapa kampung di pinggir bandar start buat rondaan kampung. Diorang akan mengambil giliran untuk mengawal keselamatan. Tetapi benda ni pun jadi masalah juga. Siapa saja yang keluar malam akan disoal siasat. Kalau kerek sikit, memang kena lauk geng. Even orang homeless
yang minta sedekah kat tepi jalan pun kena lauk gak guys. Sampai hujung nyawa juga diorang kena pukul tak pasal-pasal. Hei, masing-masing tengah paranoid gila. Walaupun keadaan dah jadi sampai macam tu, pembunuhan still jadi lagi guys. Kalau diorang buat rondaan dekat hujung kampung belah sini, kampung belah sana pula jadi. Kalau dekat sana pula diorang buat rondaan, dekat sini pula ada kena bunuh. Tak ada seorang pun yang nampak pembunuh ni keluar masuk. Sampaikan ada yang percaya pembunuh ni bukan manusia. Diorang percaya lepas je bunuh, pembunuh ni boleh berubah menjadi burung ke ataupun kucing. Sampai macam tu sekali geng. Dah macam orang minyak pula. Alamak, bunyi macam resis pula. Sorry. So far pembunuh gila ni dah membunuh seramai 7 orang dah guys. Dan nampak gayanya macam dia tak nak berhenti. Pada masa ni lah, Komisioner Polis Bombay yang bernama ES Modak memang panas bontot guys. Orang dekat atas dah memang pressure gila-gila dia dah. Tapi bila dah sampai 7 orang kena bunuh, dia pun petak kepala geng. Dalam masa sebulan pula tu, nak tak nak kes ni terpaksa diserahkan kepada CID ataupun Criminal Investigation Department. Satu pasukan telah dibentuk yang diketuai oleh DCP Ramakan Kulkarni. DCP Ramakan ni sebenarnya baru je dilantik mengetuai Departemen Siasatan Jenayah di Bombay tau. So kes ni adalah assignment pertama dia. Dia adalah DCP termuda yang ditawarkan jawatan tu. Of course lah, ramailah orang yang bising. Diorang bagi alasannya Ramakan ni kurang pengalaman dan tak tahu selok-belok dalam siasatan jenayah di kota besar. Tetapi si Ramakan ni pun bukan kaleng-kaleng guys. Dia ni bukan naik pangkat sebab pakai kabel besar ataupun pakai orang dalam. Sejak dia join Jabatan Siasatan Jenayah, beratus-ratus kes berjaya diselesaikan. Elok je dia dapat kes ni, dia telah membentuk satu pasukan yang besar. Seramai lebih kurang 2,000 anggota polis telah dikerahkan untuk meronda di setiap pelosok bandar Bombay, especially di kawasan Setinggan. Tak cukup dengan tu geng, polis berpakaian biasa pun sentiasa menyamar di kawasan-kawasan hotspot. Tetapi plan polis ni sebenarnya barai juga. Plan diorang backfired. Diorang nak tangkap pembunuh tu, tetapi disebabkan polis selalu buat rondaan, pembunuh tu tiba-tiba stop. Of course lah, benda tu satu benda yang elok lah. Tetapi polis risau yang pembunuh ni dah berpindah ke badan lain pula untuk meneruskan aktivitinya. DCP Ramakan dah pening kepala dah. Dalam duk mencari-cari jalan penyelesaian tu, salah seorang daripada ahli tim penyiasatan teringat something. Seorang inspektor yang bernama Vinayak mengatakan 2 tahun lepas, di antara tahun 1965 hingga 1966, terjadi beberapa siri pembunuhan yang hampir sama. Tempat kejadian pula adalah di kawasan Setinggan di sepanjang Eastern Express Highway. Pada waktu tu seramai 19 orang telah diserang dan hanya 9 orang je yang mati. Mangsa dipukul di dalam rumah semasa mereka tidur. Pada waktu tu Inspektor Vinayak ditugaskan di balai berhampiran dengan tempat kejadian. So diorang ni buatlah rondaan setiap malam dekat perkampungan Setinggan tu. Pada suatu malam, semasa inspektor ni membuat rondaan, dia terjumpa seorang lelaki berjalan seorang-seorang dia je. Padahal masa tu semua penduduk dah tak berani keluar malam dah. So memang mencurigakan lah. Inspektor Vinayak pergilah dekat dengan lelaki misteri ni dan dia tanyalah, "Kau buat apa malam-malam ni? Siapa nama kau? Kau tak takut ke kena bunuh?" Lelaki itu telah memperkenalkan dirinya sebagai Rahman Raghav. Bila polis cek dekat dalam poket seluar, ada satu diary. Hanya dua perkataan je yang ditulis dekat dalam buku tu, kalas dan katam. Kalas bermaksud cukup ataupun enough, dan katam bermaksud tamat. So polis terus je kutip mamat ni ke balai. Sampai-sampai je ke balai, Inspektor Vinayak ni dapat tahu daripada rakan sekerjanya yang mamat ni ada banyak nickname. Antaranya adalah Cindy Talwai, Ane, Tambi, Valuswami dan macam-macam lagi lah dekat dalam bilik soal siasat. Si Rahman ni diam je. Kalau korang biasa tengok movie Tamil lah, mesti korang tahu macam mana cara polis India soal siasat. Tak adanya dia nak hidang tertarik dengan roti canai dia. Memang diorang balon cukup-cukup. Tetapi si Rahman ni senyap gila. Bila inspektor tu cek, si Rahman ni memang dah ada rekod jenayah lampau pun. Daripada kecil dia dah memang kaki mencopet. Dia berasal daripada perkampungan Tirunelveli, daerah Tamil Nadu. Dia telah berhijrah ke bandar Bombay pada usianya mencecah 20 tahun. Plan awal dia adalah untuk mengubah nasib dia lah. Dia tak naklah lagi mencuri. Dia bekerjalah mencari rezeki yang halal. Tapi sekejap je geng, tak sampai 6 bulan dia mencuri balik. Punyalah hardcore mamat ni. Dia telah ditangkap pada usianya 21 tahun dan telah dipenjarakan selama 5 tahun. Lepas je dia dibebaskan, ingat dia nak berubah ke? Mana maunya. Kali ni dia upgrade sikit.
dia dah mula mencuri kereta pula. Kalau dulunya dia hanya mencopet wallet dan beg tangan perempuan, kali ni dia dah start pecah rumah orang. Dia tak ada tim tau, dia Lone Ranger je. Dengan segala duit yang dia dapat, dia akan habiskan dengan meminum arak, melanggan pelacur dan berjudi. Habis je duit, dia start punch card balik jadi pencuri. Disebabkan tak ada pengakuan daripada Rahman dan tak ada bahan-bahan bukti, last-lastnya Inspektor Vinayak mengarahkan Rahman untuk meninggalkan Bombay selama 2 tahun. Kalau tak, polis akan sumbatkan Rahman ke dalam penjara. Abang Boy tak tahulah kenapa dia set 2 tahun tu. Tapi memang betul guys, selama 2 tahun tak ada lagi pembunuhan yang sama berlaku. Start daripada tahun 1968. Betul-betul 2 tahun. Pembunuhan yang hampir sama terjadi lagi. Mengetahui tentang info baru ni, Inspektor Vaniak yakinnya Rahman lah yang orang bertanggungjawab. DCP Ramakan mengarahkan untuk mengeluarkan balik rekod jenayah Rahman. Dekat dalam tu terkandung cap jari dia. Sekarang ni Rahman dah jadi suspek utama dalam kes ni. Gambarnya telah disebarkan di kesemua balai di area Bandar Bombay. Dia punya arahan adalah simple je. Nampak je terus tangkap. Tak ada banyak soal. Sementara semua ni berlaku, terjadi lagi satu pembunuhan di perkampungan setingkan di Chincholi pada 25 Ogos. Kali ni polis menemukan dua mangsa adik-beradik, Lal Chan dan Dular Yadav. Sama juga, cara pembunuhan yang sama. Hentakan di kepala dengan menggunakan batang besi yang tajam. Pasukan forensik dapat mengesan cap jari di tempat kejadian. Bila diorang bandingkan dengan cap jari Rahman, memang kena guys. Memang sah, Rahman adalah pembunuh bersiri yang diorang cari. Walaupun diorang dah tahu siapa suspek, diorang masih tak tahu dekat mana mamat ni. Dia langsung tak berpunyai alamat tempat tinggal tau. Dan tak ada siapa pun yang kenal dia. Jenuh polis tanya orang sekeliling. Tak ada siapa pun yang kenal. Diorang cuba luaskan skop pencarian. Diorang pergi pula dekat tempat double homicide yang pertama, iaitu di Poisa. So semasa polis nak interview orang sekeliling tu, diorang bawalah sekali gambar si Rahman ni. Seorang wanita yang bernama Manjulabai Dalvi cakap yang dia pernah nampak mamat ni. Manjulabai mengatakan yang nama mamat dalam gambar tu adalah Aneh ataupun Abang. Dia cakap kali terakhir dia nampak mamat Aneh ni adalah di tepi perigi pada pagi tu. Polis pun tanyalah, tahu tak alamat tempat tinggal si Aneh ni? Dia je cakap yang Aneh ni adalah seorang homeless. Dia tinggal mengata-kata tempat. Kadang-kadang tu dekat bawah jabatan lah, kadang-kadang tu dekat tepi jalan lah. Dan pada pagi tu, Manjulabai nampak dia tidur di tepi perigi. Manjulabai mengatakan yang suspek memakai baju berwarna biru dan berseluar pendek. Dapat je tahu pasal ni, satu pasukan polis telah bergegas ke kawasan perigi untuk mencari suspek. Tapi biasalah guys, sampai-sampai je suspek dah tak ada. Jenuh polis ronda dekat kawasan berdekatan. Bayang pun tak nampak. Pada keesokan harinya, 27 Ogos 1968, seorang sub-inspektor yang bernama Alex Filho perasan ada seorang lelaki yang memiliki description yang sama dengan suspek yang polis cari. Kawasan tu adalah di Bendi Bazar, berdekatan dengan stesen kereta api. So, Inspektor Alex dan juga rakan setugas decide untuk approach suspek untuk memastikan identiti dia. Masa dia nak jalan dekat tu, Inspektor Alex perasan yang ada kesan tumpukan darah di seluar dan baju suspek. Tapi ada satu yang pelik, suspek bawa payung. Padahal hari tu tak hujan tau, langit cerah je. So Inspektor Alex pun tanyalah, siapa nama dia? Dia je cakap yang nama dia adalah Cindy Dalwai. Memang dia lah ni. Cindy Dalwai adalah salah satu nickname yang dipakai oleh Rahman. Polis tak cakap banyak geng. Dia orang terus escort suspek ni ke balai. Suspek ni ikut je tak ada banyak cerita. Dia siap senyum lagi. Macam menganjing polis guys. Sampai-sampai je ke balai, suspek terus diletakkan di dalam bilik suara siasat. Pada masa ni, ketua balai dah sound dah. Jangan sentuh suspek selagi pegawai daripada CID tak sampai lagi. Sampai-sampai je pegawai daripada CID, dorang terus test cap jari dulu. Test punya test memang matching dengan kes pembunuhan di Bandar Chincholi. Pada hari yang sama, jabatan polis di Bombay mengisytiharkan yang pembunuh kejam yang dicari selama ni telah berada di dalam tahanan. Suspek Rahman Raghav telah dipindahkan ke ibu pejabat polis di Bombay. Korang tahu tak apa yang jadi lepas tu? Berita tentang penangkapan Rahman memang cepat gila tersebar. Seramai lebih kurang 2,000 orang berkumpul di hadapan ibu pejabat polis dan berparti guys. Dah macam funfair. Siap ada orang jual kudap-kudap segala bagailah. Menari usah ceritalah. Dah macam pesta kot. Polis pun pening nak mengawalkan keadaan. So sekarang ni Rahman Raghav dah ada dekat dalam tahanan polis. Cabaran yang polis kena hadap sekarang ni adalah untuk mendapatkan pengakuan daripada mulut Rahman sendiri. Kalau nak diikutkan 2 tahun lepas, seksalah dia macam mana pun, dia tenang je guys.
Macam orang Perak cakap, dia buat tengin je, dia buat bodoh je. So polis tahu kalau guna taktik yang sama pun, hasil dia akan jadi sama macam 2 tahun lepas. Selama 3 hari, 12 jam sehari tau, polis cuba soal siasat Rahman. Macam-macam polis cuba. Ugut tak jalan. Cuba untuk berlembut tak jalan. Cuba pukul tak jalan juga. Rahman ni diam je, tak cakap sepatah pun. Tapi di sepanjang sesi soal siasat tu, hanya seorang je yang layan si Rahman ni elok, iaitu Inspektor Alex. Setiap hari sebelum Rahman ni dihantar balik ke sel tahanan, Inspektor Alex akan tanya, "Kau nak apa-apa tak?" Setiap kali Rahman akan diam je, tanpa sepatah pun. Tetapi pada hari keempat, untuk kali pertamanya, Rahman buka mulut. Dia cakap dia nak ayam goreng. DCP Ramakan memberi kelulusan kepada polis ikut je cakap Rahman. Kelang kabut polis pergi ke hotel berdekatan, suruh diorang ni goreng ayam tau. Mana nak ada KFC masa tu. Ayam goreng tu dihidang dengan kari dan juga nasi. Rahman makan tak baca bismillah lah, memang tak tengok kiri kanan. Tapi itulah, polis bagi seketul je, mana puas. Nasi banyak lagi. So Rahman minta lah lagi. Sekali lagi, polis pergi ke hotel minta ayam lagi. Kali ni diorang bagi seekor kot. Ha, ambil, makanlah kau sampai pingsan. Abang pun boleh bayangkan lah macam mana muka polis yang pergi order ayam goreng tu. Oh, syur bengkak gila. Memang happy gila Rahman masa tu. Dia senyum je masa makan. Lepas habis makan, Inspektor Alex tanya lagi, nak apa-apa lagi tak? Rahman request untuk minyak kelapa, sikat rambut dan juga sebuah cermin. Lepas tu, dia juga minta seorang pelacur guys. Wah 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 kau, agak-agak lah Jack. Dah lah kau suruh polis pergi cari ayam goreng tu kau, sekarang ni kau minta nak main pula. Hey amboi, biasa dia tu. So obviously permintaan dia tu ditolak. Polis je bagi dia minyak kelapa, cermin dan sikat. Fuh, time tu dia lumur satu badan dengan minyak kelapa tu guys. Daripada rambut sampai ke kaki, siap basah-masah bagailah. Lepas tu dia sikat pula rambut dia dekat depan cermin. Oh, kemain kau kan. Selepas semua habis ritual ni, Rahman duduk kembali di kerusi dan dia senyum. Lepas tu dia cakap, sekarang kau boleh tanya apa saja soalan dan aku akan jawab sejujur-jujurnya. So polis pun tanyalah, adakah kau orang yang bertanggungjawab atas semua pembunuhan kejam di sekitar Bandar Bombay? Rahman memulakan ceritanya, apa yang terjadi 2 tahun sebelum tu, semasa dia dihalau oleh Inspektor Vinayak. Selepas dia dihalau, dia telah berpindah ke sebuah bandar yang bernama Wat Gaon. Di sini dia meneruskan aktiviti mencuri dan memecah masuk rumah orang. Pada suatu malam, dia singgah di sebuah kedai minum di pinggir bandar. Dia orderlah teh tarik. Dia minta dia nak susu kau-kau. Tetapi bila dia dapat cawan teh dia, susu yang owner tu bagi, dia bagi ceroy-ceroy je guys. Setakat ada-ada rasa je. Memang panas lah member. Pada masa itulah dia nekat nak menamatkan nyawa toke kedai tu. Dia tunggu sampai kedai tu tutup. Dia follow je toke kedai tu. Dia menunggu peluang untuk owner tu sampai di kawasan terpencil, dan dekat situlah dia berniat nak belasah owner tu sampai mati. Tetapi Hajat Rahman tak kesampaian. Masa tengah duk follow-follow tu, Rahman terjumpa pula polis yang tengah meronda. Sebenarnya sehari sebelum tu, si Rahman ni baru je rompak rumah orang. So barang-barang yang dicuri tu masih ada kat dalam beg. Dah kantoi bodoh. Dia telah dipenjarakan selama 18 bulan atas kesalahannya. Selama dia dekat dalam penjara, dia masih lagi berdendam dengan owner kedai teh ni tau. Dia plan benda pertama yang dia buat selepas dia dibebaskan adalah untuk belasah mamat tu sampai mati. Dia meletakkan kesemua kesalahan dekat mamat owner tu sebagai punca dia ditangkap pada malam tu. Memang betul guys, elok je dia dibebaskan, memang dia cari toki kedai tu balik tau. Tetapi malangnya, kedai tu dah ditutup dan toki tu pun dah pindah ke tempat lain. Oh, nasib baik melepas dia. Tapi Rahman tak move on lagi guys. Hati dia masih panas. Dia decide untuk pergi balik ke Bombay. Dia sampai di Bombay pada bulan Julai 1968. Sekarang ni hidup dia sebagai homeless je lah. Kalau dia lapar, dia curi je makanan. Dia memang hidup tanpa arah tuju. Beberapa hari selepas dia tiba di Bandar Bombay, dia terjumpa satu handle motor di bawah jambatan. Mula-mula tu dia nak ambil dan jual. Tetapi dia ubah fikiran. Dia pergi dekat tukang besi dan suruh tukang besi tu luruskan handle tu dan tajamkan hujungnya. 2 hari kemudian, dia berjalan-jalan di malam hari di perkampungan setinggan di Poisa.
Dia perasan seorang wanita dan anaknya tidur di dalam sebuah pondok dan seorang lelaki tidur di luar rumah. Dia terus datang dan menghayunkan besi handle tu ke kepala mamat tu. Dalam kepala otak dia, dia tengah balun owner kedai teh tu tau. Memang dendam kau-kau kot. Tak pasal-pasal orang lain jadi mangsa. Menjerit-jerit mamat tu kena pukul. Rahman tak peduli. Dia balun berkali-kali sampailah mangsa tak boleh bergerak dah. Pada masa ni, isteri mangsa yang berada di dalam pondok menjerit meminta tolong. Rahman terus melarikan diri. Rahman sampai di area malat pada lebih kurang pukul 3 pagi. Dekat situ, dia terjumpa seorang lagi lelaki tidur di luar rumah. Rahman masih tak puas hati lagi. Dia masih belum move on lagi daripada toke kedai teh tu tau. Sekali lagi, dia belasah lelaki yang tak bersalah tu sampai lunyai. Bersepai kepala geng. Memandangkan lelaki tu tak mempunyai sesiapa, Rahman mengambil keputusan untuk merompaknya. Rahman telah mengambil sejumlah RM262, jam tangan mangsa, satu beg kekacang, satu jaket kulit dan satu lagi beg galas. Untuk kes ketiga ni agak pelik sikit. Bila ditanyakan kenapa Rahman membunuh baby, dia cakap sebab baby tu menangis masa dia cuba untuk ibunya yang telah mati. Dia cakap motif dia membunuh 3 orang anak beranak tu hanya disebabkan satu rantai emas yang dipakai mangsa. Itu sahaja. Rahman tambah lagi, masa dia cuba untuk menanggalkan pakaian mangsa, Rahman terdengar seorang jiran menjerit. Dalam keadaan panik, dia terus meninggalkan senjata yang digunakan dan juga jaket kulit. Rahman cakap pembunuhan pertama dan kedua dipoisa dan milat adalah kerana dendamnya. Tetapi selepas tu, dia hanya membunuh untuk merompak mangsa. Dia perlu hidup katanya. Polis tanya juga, kenapa perlu membunuh? Sebelum tu dia mencuri tanpa bunuh orang pun. Rahman cakap, itu bukan kali pertama dia membunuh. So far kalau ikut pengiraan polis, mangsa pembunuhan Rahman ni adalah sekitar 12 orang. Rahman describe satu persatu apa yang dibuat dekat mangsa-mangsa dia. Polis ingat okey lah, diorang dah dapat pembunuh bersiri untuk kesemua 12 pembunuhan tu. Tetapi cerita tetap habis kat situ geng. Rahman cakap di antara tahun 1965 hingga 66, dia bertanggungjawab membunuh seramai 21 orang di penempatan setinggan sepanjang landasan kereta api Central Railway. 9 orang di Kota Bombay pada tahun 1966 dan 12 orang di Bombay juga pada tahun 1968. Total kesemua sekali adalah 41 orang mangsa guys. Menurut Rahman, itu angka yang dia boleh ingat. Ada juga masa yang dia terlupa disebabkan dia mabuk pada waktu kejadian. Bila DCP Ramakan tanya sendiri dekat Rahman, kenapa bunuh ramai orang yang tak bersalah? Rahman je cakap, semua mangsa tu bukan tak bersalah. Semuanya adalah orang jahat. Dan Rahman mendapat bisikan daripada Tuhan untuk membunuh semua mangsa. Baby itu pun akan membesar menjadi orang jahat. Dia hanya membuat kerja suruhan Tuhan. Dengan segala bukti yang dikumpul dan juga pengakuan daripada Rahman sendiri, 10 bulan selepas penahanannya, Rahman Raghav telah dihadapkan ke mahkamah di atas 41 pertuduhan membunuh pada 2 Jun 1969. Biasalah kes-kes macam ni. Peguam bela akan argue yang anak guamnya tak bersalah atas alasan penyakit mental. Peguam bela mengatakan yang Rahman tak sedar semasa melakukan kesemua pembunuhan tu. Sesi mahkamah terpaksa berhenti selama 3 minggu untuk memberi peluang pakar psikologi menjalani ujian penyakit mental. Satu laporan penuh telah diberikan dan ujian tu mendapati Rahman ni sebenarnya okey je. Tak gila apa pun. Dia sedar apa yang dibuat dan dia tahu membezakan di antara betul dan salah. Dengan menggunakan laporan ni, hakim yang bersidang mendapati yang Rahman Raghav bersalah atas kesemua pertuduhan dan menjatuhkan hukuman gantung ke atasnya. Peguam bela membuat rayuan pada tahun 1986 dengan alasan pakar yang membuat ujian ke atas Rahman tu tak mempunyai kelayakan langsung. Doktor tu sebenarnya adalah pakar bedah otak dan bukan pakar psikologi pun. Mahkamah membuat keputusan untuk memberi peluang kedua kepada Rahman untuk menjalani ujian psikologi yang diketuai oleh 3 pakar yang bertauliah. Menurut laporan kedua, Rahman sebenarnya mengidap penyakit mental skizofrenia tahap kronik dan di dalam kondisi itu, dia tak berupaya pun membezakan di antara betul dan salah. So memang betul lah bila Rahman cakap dia dengar bisikan Tuhan tu dekat telinga. Pada 4 Ogos 1987, hukuman mati Rahman Raghav telah ditukarkan kepada hukuman penjara sepanjang hayat. Dia telah dihantar ke penjara Yerwada di Pune selepas 8 tahun menjalani hukuman. Pada tahun 1995, Rahman Raghav mati akibat penyakit buah pinggang yang kronik. Walaupun selepas lebih 50 tahun, nama Rahman Raghav ni tetap diingati oleh masyarakat moden Mumbai tau. Dia lebih kurang macam legend. Dia adalah pembunuh bisiri yang paling kejam dalam sejarah India.
Kisah hidupnya telah diabadikan dalam beberapa movie dan mini series. Salah satunya adalah Raman Raghav 2.0 yang dibintangi oleh Nawazuddin Siddiq. Konsep storyline dia best lah. Dia bukan sebiji-sebiji pasal Raman Raghav tau. Dia lebih kurang macam dua orang pembunuh yang menjadi satu. Dua-dua pun sama kejam. Dua-dua pun sama perangai. Kalau korang ada masa, korang boleh pergi cari dan tengok. So that's it for today guys. Terima kasih sebab tengok video Abang Boy sampai habis. Kalau korang suka dengan video ni, Abang Boy sangat-sangat appreciate. Kalau korang boleh belanja Abang Boy 1 like. Dan mungkin juga korang boleh consider untuk subscribe dan tekan bell icon tu supaya tak terlepas video Abang Boy yang akan datang. Akhir kata, jangan nakal-nakal. Be awesome. Stay creepy. Assalamualaikum.